hari ini. Hari yang kau tunggu bertambah satu tahun. Assalamualaikum. Ini ada kue Ian Kreator. Terima kasih yang udah kirim kue tuh. Ini jam 1 malam kita potong kue bersama Dede dapat tuh. Ya. Potong kue. Coba ayah pengen lihat Dede yang potong kuenya. Coba. 1, 2, 3 potong. Wah, kok potongnya kayak gitu? Wah, dari samping, jangan dari situ. Wah, hancur. Hancur. Ya? Kok Dede yang makan? Ayah yang ulang tahun, kok Dede yang makan? Gak apa-apa lah ya, gak apa-apa. Coba ayah pengen disuapin. Ayah, ku kirimkan doa, semoga engkau. Ayah, ku itu minta ya. Terima kasih bang. Bang dapat, terima kasih. Kok Dede dapat yang makan sih? Coba ayah pengen makan sendiri. Kuenya mantap. Coklatnya lumer banget. Banyak putih. Ayah pengen suapin Dede dapat. Allahu Akbar. Enak ya? Alhamdulillah. Kita potong lagi. Makan lagi. Ini banyak ya? Harapannya semoga Cahaya cinta damai semakin solid, semakin memberikan kenyamanan buat semua orang, ya. Dengan adanya suatu perbedaan itu akan menjadi warna di channel Kreator YouTube. Terima kasih yang selalu memberikan saran, kritik selama ini. Intinya Kang Ian sangat-sangat bahagia sekali bisa memiliki keluarga seperti kalian para subscriber, ya. Luar biasa. Wih, ini istri saya mau nyopin. Suapin istri itu luar biasa enak sekali. Intinya cus lah ya. Dan mungkin harapan kedepannya yang intinya bagaimana caranya kita bisa menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi, ya. Kita semua yang kenal dengan Kang Ian, bagaimana bisa menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi, menjaga persatuan dan kesatuan, ya. Tidak ada suatu iri dan dengki terhadap orang lain, menjaga nama baik dari setiap apa yang kita lakukan. Salah satu contoh, kita diberikan nama dari orang tua kita, itu harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Dengan kita menjelekkan orang lain berarti kita, ya, sedang menjelekkan diri sendiri. Karena orang tahu bahwa siapa yang menjelekkan, ya, dan nama kalianlah yang disebut gitu. Oke, ya, terima kasih banyak dan mohon maaf untuk malam ini saya nggak bisa live. Ini malam apa, Bu? Malam Selasa. Ya, untuk Senin malam Selasa Kang Ian tidak bisa live karena kebetulan ini
lagi pengen ditemenin sama ayahnya gitu, jadi nggak bisa kemana-mana. Ini udah jam setengah dua juga ya, dini hari, dan kamu belum tidur gitu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dari Kang Ian buat keluarga kalian semua. Bye bye.